Halo guys, temenin aku staycation lagi yuk. Gak jauh-jauh kok, masih di daerah Bandung. Dari sini belok ke kiri, arah Dago Bengkok. Ini tanjakan agak serem guys, soalnya takut gak naik. Ini pemandangan di perjalanan guys, cantik ya. Nah, kalau udah nemu tulisan ini belok ke sini ya. Ini sepanjang jalan pohon semua, jadi makin adem. Nah, itu dia guys. Kita mau staycation di day and night container dan loft. Ini tuh nyatu sama kafe ya guys. Kita mau ke lantai 5 menggunakan lift ini. Agak serem ya, tapi ini aman kok. Apakah muka kita terlihat panik? Wukukukuk. Pintu masuknya bagus banget guys. Langsung disambut dengan living room yang bisa digunakan sharing dengan tamu-tamu lain. Di sini terlihat ada 3 room ya guys. Ini room nomor 3. Kamar mandinya juga lengkap dengan bathtubnya guys. Jendelanya juga bisa dibuka, jadi bisa sambil lihat pemandangan. Ini sofa bednya bisa digunakan untuk tidur. Setiap room kapasitasnya dari 2-4 orang. Dari kamar viewnya pohon-pohon semua. Sekarang kita ke room nomor 2. Kurang lebih sama isinya, cuma di sini ada meja buat ngecil. Di setiap kamar udah pasti dilengkapi kamar mandi di dalamnya. Nah, kalau ini fasilitas yang bisa digunakan ramai. Di sini ada dapur yang sudah dilengkapi dengan kompor listrik, magic jar, microwave, kulkas, piring, gelas, mangkok, sendok, garpu. Dan kalian bisa bereksperimen membuat makanan kesukaan kalian. Aku akan ngajak kalian ke rooftopnya. Wih, sudah. Di sini tambah takjub ya. Ada tempat jacuzzi air hangat juga. Sofa, meja bar, tempat duduknya banyak banget guys. Pemandangan sekitarnya masya Allah sekali, adem dan asri sekali. Ada tempat buat ngegrill juga. Wow, Dek. Siapa, Dek? Ayo kita ke bawah lagi, mau penuhi perut sambil ngecil di area living room. Makan dulu pop mini, guys, karena udaranya dingin, butuh yang hangat-hangat. Sambil siap-siap mau jacuzzian di atas. Oke, kita mau jacuzzian guys. Yeay, main busa guys, seru banget ini. Oke, setelah jacuzzian kita mau masak-masak nih. Kita mau bikin seblak Rafael wak-wak-wak. Jadi.
Ini mau movie night guys, nonton film horor. Sambil pesan martabak juga. Setelah nonton film, kita masak-masak lagi. Tara, jadi. Selamat pagi. Waktunya sarapan. Kita sarapan dulu, guys. Nah, ini aku sama adik aku mau jacuzzian dan main busa lagi. Busanya banyak banget ya. Ya, selesai juga staycation di sini, guys. See you next vlog. Bye bye.